Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperkenalkan makanan lokal yang ada di daerah saya. Biasanya makanan ini dijadikan camilan sehari-hari. Nah, camilan ini terbuat dari jenis teripang. Kalau di daerah saya namanya blunyo. Ini ada yang menyebutkan blunyo, ada yang blunyu. Ini bentuknya yang sebelum dipotong. Kemudian yang ini yang sudah dipotong, dibersihkan, diberi air garam atau air jeruk nipis untuk menghilangkan bakterinya. Blunyo ini di daerah saya disajikan menjadi dua biasanya. Masyarakat mengkonsumsi yang pertama disajikan dengan sambal kelapa ini. Urap-urap, kemudian yang kedua disajikan menggunakan bumbu rujak. Rujak khas dari daerah saya juga, tidak bisa kalau menggunakan bumbu yang rujak manis, berbeda. Bumbunya berbeda. Nah, blunyo ini dikonsumsi dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kandungan gizi dari blunyo ini yang paling tinggi yaitu protein. Kalian tahu sendiri protein itu manfaatnya sangat baik sekali untuk pertumbuhan. Nah, kalau di Jepang itu ada sashimi lah, di daerah saya itu blunyo. Selain kandungan protein, juga ada zat arang dan juga anti kanker. Juga bisa melancarkan pencernaan, yaitu untuk melancarkan BAB biasanya. Demikian perkenalan makanan khas berbentuk camilan dari daerah saya yang terbuat dari bahan dasar teripang, yaitu blunyo biasanya yang umum disebutkan di daerah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.